Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله wa sahbihi wa man tabi'ahu bihudahu ila yaumiddin. Faqad qala ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam fi haditsin sahihin, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengajian Los Angeles semuanya yang wajahnya ceria setelah sholat asar berjamaah, yang semoga semuanya disirami rahmat oleh Allah SWT. Baiklah, kita kembali bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seksi kedua ini marilah kita mulai dengan sama-sama berzikir. Saya tidak akan mengajak zikir sore yang panjang-panjang. Saya akan ajak kepada Bapak Ibu, mari kita teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sore setelah asar sampai menjelang maghrib, itu bagi Nabi selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi juga bagi Nabi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada zikir pagi, ada zikir sore. Imam An-Nawawi juga menuliskan hal itu. Zikir-zikir Rasulullah sallallahu alaihi wa taala dalam kitab khusus judulnya kitab Al-Adhkar, jamak dari zikir. Zikir di zikir. Dalam kitab Al-Adhkar juga ada zikir-zikir yang baginda Nabi selalu ucapkan ketika pagi hari dan ketika sore hari. Banyak ulama kemudian menghimpun zikir-zikir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pesantren-pesantren pasti dibiasakan ada zikir sore yang diucapkan, ya kan, dibimbing oleh para alim ulama untuk diikuti oleh para santri, zikir pagi dan zikir sore. Urutan-urutannya bebas saja Bapak Ibu, ya kan. Yang jelas paling penting bahwa zikir-zikir itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya akan mengucapkan, Bapak Ibu boleh, yang sudah hafal alhamdulillah boleh ditirukan, yang belum hafal tinggal tirukan saya, ya kan. Semoga kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita nanti juga akan sama-sama mengucapkan salah satu zikir yang selalu diucapkan Rasul ketika pagi dan sore, yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar atau penghulunya istighfar. Kadang-kadang kita semangat itu kalau tahu keutamaannya. Ya, kalau tahu keutamaan,
tidak masalah seorang mengharap keutamaan dari amalnya karena itu yang menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dasarnya harus tetap ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan itu adalah salah satu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan sayyidul istighfar, Bapak Ibu. Bagaimana disebut dalam hadis yang sahih. Kalau sayyidul istighfar ini dibaca di sore hari, setelah itu pada malam harinya, seseorang yang membaca itu, ya kan, dipanggil oleh Allah, fa insya Allah, seseorang itu akan tercatat min ahli jannah. Kalau dibaca di pagi hari, setelah itu sampai sore hari, seseorang itu dipanggil oleh Allah, fa insya Allah, tercatat min ahli jannah. Itu keutamaan sayyidul istighfar. Tetapi jangan kemudian salah pemahaman. Terus kemudian begini pemahamannya yang salah. Kalau gitu aku gak perlu gak sholat, ah, aku tak baca sayyidul istighfar pagi dan sore saja. Itu pemahaman yang salah. Maksudnya adalah tentu setelah orang itu menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah, kemudian dia membiasakan membaca doa dan pagi sore ini diantaranya adalah sayyidul istighfar. Mari Bapak Ibu kita sama-sama zikir sore dulu, kemudian kita apa itu kita bahas yang diminta oleh panitia. Kita akan membahas tentang apa itu tanda berkahnya iman. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilaihi al-masir. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah la ilaha illa hu wa ilaihil masir. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahima hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu kalau mimpin itu malah lupa. Kita ulangi Bu ya. Kita ulangi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sholatu
wa'udhu bidambi. Wa'abu'u laka binikmatika alayya wa'abu'u bidambi fafirli fa'innahu la yafiru dhunuba illa anta. Itu Bu ya, salah satu zikir ya kan yang selalu diucapkan oleh Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu waktu saya di pesantren itu Pak Yai mewajibkan untuk hafal Sayyidul Istighfar. Dicek satu persatu Bu. Sayyidul Istighfar harus hafal. Diminta untuk dibaca pagi dan sore. Nah, yang sudah hafal alhamdulillah diamalkan. Yang belum hafal, ibu-ibu itu ada catatannya ya, Bu Ibu. Difotokopi, dihafalkan. Sayyidul Istighfar. Ya kan? Kalau lebih lengkapnya, ya kan? Doa pagi dan sore, ya kan? Sebagian ulama sudah mengkompilasi ya pagi dan sore, ya kan? Ada doa, ya kan? Ashobah wal masa, gitu kan? Beberapa ulama sudah menuliskannya, di antaranya ditulis oleh ya, seorang ulama dari Mesir bagus juga, ya, namanya Al-Maqturat, ya, dikir-dikir pagi dan sore itu tinggal dibaca. Semuanya ada hadisnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baiklah kita sama-sama akan membahas tentang tanda barokahnya iman. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan bahwa kalau penduduk sebuah negeri itu bertakwa dan beriman kepada Allah, akan dibukakan barokah dari langit dan bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barokatin minas samai wal ardi. Kalau penduduk langit dan bumi itu beriman dan bertakwa, pasti aku bukakan kepada mereka, untuk mereka, berkah dari langit dan bumi. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu penyebab munculnya barokah untuk umat manusia itu adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita Pak Bu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa insya Allah Allah akan kucurkan barokah untuk kita dari langit dan dari bumi. Barokah itu apa Pak Bu? Orang ini sering bertanya, barokah itu apa toh? Berkah itu apa toh? Mugo-mugo berkah, gitu kan? Semoga berhalang. Berkah itu apa? Berkah itu apa? Ulama menjelaskan salah satu definisi barokah Bu. Al-barokatu hiya ziyadatul khairi. Al-barokatu hiya ziyadatul khairi. Berkah adalah tambahnya kebaikan.
berkah itu tambah kebaikan. Jadi kalau seseorang diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, Bu, Pak, ya kan? Pemberian yang diberikan Allah itu akan menambah kebaikan untuk orang itu. Itulah berkah. Diberi rezeki tiap bulan misalnya oleh Allah gajinya 2000 US dollar. Berkah, tambah kebaikan. Menarik kebaikan-kebaikan. Sehingga 2000 dolar itu cukup. Bahkan terasa lebih. Terasa lebih. Meskipun bagi orang lain itu kayaknya kurang, tapi karena tambah kebaikan, ya tambah kebaikan. Tambah baik. Anak baik, istri baik, rumah baik, suami baik, punya teman baik, tetangga baik, dibelikan mobil, mobil jadi baik. Iya, itu namanya ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Kadang-kadang kita ketemu sama seseorang, ya, kalau dilihat dari mata pencaharian yang tampak dengan beban keluarganya itu kayak-kayaknya kok berat. Orang itu cuma jualan mie ayam di pinggir jalan, ya kan? Anaknya 5, kuliah semuanya, ya kan? Tapi dia orang yang jujur, orang yang taat kepada Allah. Ya namanya barokah tuh, barokah. Ya alhamdulillah bisa cukup. Anaknya bisa kuliah semuanya. Dan ya alhamdulillah karena barokah. Meskipun mungkin anaknya diberi uang saku itu hal yang ngepas, kan? Kalau untuk ngekos seperti teman-temannya mungkin nggak sampai, namanya barokah. Ya bisa saja anaknya di dekat kampusnya sana, kok ya jadi takmir masjid, ya kan? Sehingga apa? Untuk biaya kos tidak perlu bayar. Namanya takmir masjid, azan, bersih-bersih masjid, ya kan? Karena uangnya itu uang yang barokah, Bu, bayar semesteran dan sebagainya, karena barokah, ya kan? Yo anaknya belajarnya lancar, ya kan? IP-nya baik, bahkan kemudian mahasiswa yang teladan, tambah kebaikan. Tahun berikutnya, ya kan? Dapat dia siswa, tetap dikirim sama orang tua. Itu namanya ziyadatul khair. Anak orang neko-neko, enggak ikut-ikut narkoba. Alhamdulillah. Kenapa? Karena barokah. Itu barokah. Tapi ada yang berlimpah ruah tapi enggak barokah, anak utilah. Berlimpah ruah tapi tidak barokah. Anak dikasih berlebih-lebih, naudzubillah, ya kan, belajarnya ya males, kuliah bolos, naudzubillah. Kenapa? Karena tidak barokah. Kalau barokah, Bu, mungkin ya alhamdulillah Allah kasih nikmat rezeki, dengan rezeki yang barokah itu beli mobil. Yang lain beli baru, bisanya beli second. Beli second. Di Indonesia ya tahun-tahun di bawah tahun 2000 lah. Kalau yang di Indonesia yang terkenal murah meriah, ya kan? Kemudian bandel Kijang Super. Nah. Kijang tuh super, ya kan? Terjangkau, harga rakyat. Enggak rewel. Nah, gitu. Belilah Kijang tuh super. Allah kasih barokah. Alhamdulillah.
rumah dekat masjid. Kalau masjid memanggil pembicara, selalu kijang super itu yang bergerak. Ya kan? Kijang itu super, jadi barokah. Pagi dibuat nganter dagangan tempe ke pasar. Sore digunakan jemput istri dari pasar. Tetangga yang sakit, kijang super juga yang bergerak ngantar ke rumah. Ya kan? Jadi tampaknya sederhana tapi Allah kasih barokah. Jadi sumber pahala itu barokah. Barokah. Barokah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, iman itu kalau orang sudah benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya itu, iman itu harus membarokahi lingkungannya. Iman seseorang itu harus mengalirkan barokah, mengalirkan manfaat kepada lingkungannya. Konsepnya Islam. Jadi iman juga sekedar aku iman dante, aku nggak peduli yang lain, urusan yang lain. Yang penting aku oh nggak begitu Islam, nggak begitu. Mohon maaf, nggak seperti itu Islam. Islam enggak begitu. Maka di dalam Islam, iman selalu digandengkan dengan hal-hal yang sifatnya sosial, sifatnya kemasyarakatan. Takaran iman seseorang itu sampai juga takarannya adalah bagaimana dia baik pada masyarakatnya. Enggak percaya. Ini dasar kalau enggak percaya. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yukrim jaro. Man barang siapa kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dia beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarohu, maka muliakanlah tetangganya. Muliakan tetangga. Berarti keimanan dia harus mampu membuat dia itu baik pada tetangga. Iman kepada tetangga. Siapapun tetangganya. Tetangganya muslim, bukan muslim, orang yang beriman, yang mengaku beriman kepada Allah dan akhir, harus baik kepada tetangganya. Nanti masuk kepada bagaimana kita berinteraksi dengan non-muslim. Ini jelas konsep. Kepada non-muslim pun, ya kan, itu tetangga kita, kita diminta untuk berakhlak yang karimah, berbuat baik. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhiri, ya kan, fal yukrim jarahu, muliakan tamu. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ini penting. Falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, ucapkan yang baik. Aw liyasmut, kalau enggak bisa diem. Karena seringkali penyebab hubungan sosial itu retak, itu kadang-kadang itu penyebabnya lidah. Penyebabnya cuma kata-kata yang terlontar lewat lidah. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir diminta untuk santun, berkata yang baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Islam konsep iman itu, selain bahwa kita beriman itu benar-benar itu adalah terkait dengan kedalaman jiwa dan hati kita, merasakan, mempercayai
Allah subhanahu wa ta'ala untuk sampai menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah juga harus mengalirkan cahayanya dalam tingkah laku kita, dalam gerak-gerik kita, menunjukkan bahwa kita ini orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan puncak kesempurnaan iman seseorang. Baginda Nabi bersabda, akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlak. Maka para ulama kemudian menjelaskan, al-akhlak al-karimah hiya samratul iman. Akhlak yang mulia adalah buah dari iman. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada hari akhir, yang benar-benar beriman, itu kalau dia benar-benar beriman, sesungguhnya akan tercermin bahwa tingkah lakunya, gerak-geriknya itu berakhlak mulia, berakhlak yang karimah. Ada contoh Bu, cerita. Suatu ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu berjalan dengan beberapa temannya menyeberangi padang pasir. Sampailah di tengah padang pasir itu, di sebuah tempat pengembalaan. Kadang-kadang itu tengah-tengah pada pasir itu tiba-tiba ada apa itu, rerumputan kecil, kemudian ada tempat mengembala. Lalu tergetik, Pak. Tergetik dalam diri Ibnu Umar ini ingin tahu, apakah Islam itu sampai juga di tengah-tengah padang pasir ini? Apakah cahaya Islam ini juga sampai menerangi padang, tengah-tengah padang pasir ini? Kemudian Ibnu Umar, ya kan, di situ ada hewan-hewan gembalaan, maka dicarilah sang pengembala. Ibnu Umar menemui sang pengembala. Bertemulah Ibnu Umar dengan sang pengembala. Terjadi dialog yang ditulis oleh sejarah. Ibnu Umar mengatakan bahwa dia dan teman-temannya adalah seorang musafir yang kehausan, minta kalau boleh seteguk dua teguk air untuk menghilangkan haus. Sang pengembala menerima dengan wajah berseri-seri dan senang, kemudian mengatakan bahwa dia diizinkan oleh sang pemilik kambingnya, tuannya, pemilik kambing, diizinkan untuk memberi minum pada musafir yang kehausan. Maka sang pengembala kemudian mengambil air susu kambing itu dan diberikan kepada Ibnu Umar dan teman-temannya sampai mereka minum hingga hilang hausnya. Ibnu Umar kemudian berkata kepada pengembala itu, wahai
pengembala, kami ini tidak hanya haus, kami juga sangat-sangat lapar. Kami juga sangat-sangat lapar. Boleh tidak kami minta salah satu kambing? Pengembala mengatakan, aku tidak diizinkan untuk itu. Aku hanya diizinkan untuk memberikan air susu kambing. Kemudian Ibnu Umar berkata, berkata, bagaimana kalau kami beli? Salah satu kambing itu kami beli. Pasti, ya kan? Kamu mengembalakan kambing ini kan, kambing ini pasti beranak pinak kan? Dan pasti tuan kamu gak akan tahu persis sesungguhnya jumlahnya berapa, karena kambing itu beranak pinak. Boleh enggak aku beli satu kambing saja, uangnya untuk kamu. Kamu gak usah lapor sama tuan kamu itu. Jadi kita sama-sama untung. Kamu untung, dapat uang, saya juga untung. Tuan kamu gak ngerti. Tuan kamu taunya kambingnya bertambah, tapi gak tahu tambahnya berapa kan, tidak tahu. Ya, kamu bilang aja, salah hitung itu gimana kalau misalnya dia tahu. Tuh yang benar itu tambahnya segini. Pengembala kambing itu, Bu, berubah seketika wajahnya. Berubah wajahnya dan kemudian dia mengucapkan kalimat yang ditulis oleh sejarah. Dia mengatakan, fa'ayna Allah, dimanakah Allah? Terus dimana Allah? Fa'ayna, lalu di mana Allah? Kamu kira Allah itu tidak ada ya? Tanya gitu. Apa kamu kira Allah itu tidak ada? Sampai aku akan berbuat securang itu, sekeji itu. Ya memang tuanku tidak tahu, tapi Allah maha tahu. Ibnu Umar, Bu, mendengar jawaban fa'ainallah, terus di mana Allah? Kamu kira Allah itu tidak ada? Ibnu Umar, sahabat Nabi yang mulia, itu nangis. Nangis haru dan senang bahagia. Bahwa di tengah padang pasir seorang pengembala memiliki iman yang seperti itu. Iman yang sekuat itu. Bahwa Islam menyinari sampai ke tengah padang pasir. Islam mampu membentuk pribadi yang begitu kokoh iman dan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bayangkan kalau negeri kita tercinta Republik Indonesia memiliki iman. Udahlah, gak usah imannya seperti Ibu Umar. Ibu Umar ini kan sahabat Nabi yang mulia kan. Udah gak usah seperti Ibu Umar deh. Imannya kayak seperti pengembala kambing ini, Pak. Gitu. Pengembala kambing di zaman Ibnu Umar. Itu insya Allah, Pak, Indonesia itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau Indonesia, ya kan, masyarakat semuanya konsisten, kan, memegang iman seperti pengembala ini memegang iman. Saya sangat yakin, Pak, orang-orang Indonesia sekolah itu bisa jadi sampai perguruan tinggi. Kalau di Amerika sampai high school, Indonesia bisa sampai perguruan tinggi. Syaratnya imannya seperti ini nih. Seperti ini, diajak kong kali kong seperti apapun tidak mau. Tidak mau makan harta yang batil. Menjaga amanah seperti pengembala kambing ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Di zaman dahulu banyak cerita-cerita yang luar biasa tentang kekuatan iman, yang akhirnya dari kekuatan iman itu, dari cahaya iman itu muncullah barokah-barokah. Muncullah barokah-barokah. Di zaman Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, Umar bin Abdul Aziz bu, itu salah satu khalifah di zaman Bani Umayyah. Tetapi para ulama mengatakan, menjuluki Umar bin Abdul Aziz sebagai khulafa minal khulafa ar-rasyidin, termasuk khulafa ar-rasyidin yang nomor 5. Yang mendapat julukan khulafa ar-rasyidin itu kan 4 pak, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini penggantinya Rasulullah, ya kan? Khulafa ar-rasyidun 4 orang dari sahabat Nabi, ya kan? Yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kemudian memasukkan yang kelima itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, Pak, itu kalau dirunut sejarahnya ternyata dia masih salah satu buyutnya Umar bin Khattab. Pernikahan anaknya Umar bin Khattab ini juga unik, yang nanti dari pernikahan itu melahirkan Umar bin Abdul Aziz. Suatu malam Umar bin Khattab sebagaimana biasanya ingin tahu keadaan rakyatnya, apakah ada yang menderita, ada yang sakit. Karena kalau ada rakyatnya menderita itu tanggung jawab Umar. Nanti khawatir di akhirat Umar akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia keliling malam-malam, enggak tidur. Keliling sampai di pinggir kota Madinah. Ya kan? Umar sampai di rumah seorang perempuan yang hidup dengan anak perempuannya. Perempuan itu penjual susu rupanya. Penjual susu. Dia menjual susu di pasar. Rupanya mereka sedang itu memasak susu itu, susu dimasak. Umar perempuan itu berkata, ibu sang ibu berkata kepada anaknya yang masih gadis. "Nak, belanja waduk gitu." "Nok." "Nak, itu ditambahi air biar banyak." "Tambahi air biar banyak." Sang anak gadis menjawab, "Ibunda, Khalifah Umar melarang nambahi air pada susu yang murni." Khalifah Umar melarang. Sang ibu menjawab, "Khalifah sedang tidur." Dia itu gak ngerti. "Udah, manut, ikut ibu biar untung banyak. Tambahi air." Perintah sang ibu. Sang anak menjawab, "Bener bu, Khalifah Umar bin Khattab memang mungkin sedang tidur. Tetapi Tuhannya Khalifah tidak tidur. Tetapi Tuhannya Khalifah tidak tidur. Bertakwalah kepada Allah bu." Umar yang di luar rumah dengar bu, nangis. "Ya Allah, alhamdulillah, rakyatku kok ya masih ada. Alhamdulillah, orang yang seperti ini, seorang anak yang tetap bertakwa kepada Allah, mengingatkan ibunya." Sama Umar dihafal betul rumahnya. Kemudian pagi-pagi dia panggil anaknya, semua yang laki-laki. "Ayah menemukan seorang gadis yang solihah. Siapa di antara kalian yang mau menikah dengan dia?" Saat itu putra Umar yang angkat tangan itu namanya Asim. "Saya, ayah anda." "Baik, kalau gitu kamu cari ini rumahnya. Kamu cari. Lamar dia. Nikahi dia.
intinya kemudian Asim putranya Umar bin Khattab menikah dengan gadis tadi itu Bu, gadis anak penjual susu. Gadis anak penjual susu. Nanti dari pernikahan itu punya anak, dari pernikahan punya anak lagi, dan nanti dari anak itulah lahir Umar bin Abdul Aziz. Dan dengar Bu ya, kalau cari menantu Bu, jangan dilihat hartanya. Kayak Umar bin Khattab nih, Umar bin Khattab, jangan yang pertama timbangannya berapa gajinya, kerja di mana. Umar bin Khattab Bu, penjual susu, gak peduli kalau dia tuh kos zaman sekarang Pak Bu. Saat itu pengen tahu pemerintahan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab saat itu Bu, semua Irak yang sekarang Irak dan Iran itu semua itu sudah di tangan Umar bin Khattab. Damaskus, Palestina sampai Damaskus, sampai mendekati Turki sudah di tangan Umar bin Khattab, dibuka oleh Umar bin Khattab. Mesir sudah di tangan Umar bin Khattab. Saat itu kekuasaan Umar bin Khattab, kalau seandainya orang melihat kekuasaan gitu ya, tidaknya sekedar Mesir Pak, seluruh jazirah Arab yang sekarang disebut dengan Arab itu termasuk Mesir. Mesir sudah mulai ke arah sana, ke arah Libya sana kita di zaman Umar bin Khattab. Anaknya presiden Bu, di atasnya presiden malah, ya kan? Tapi itu yang timbangan Umar bin Khattab nggak seperti orang sekarang. Kalau sekarang ini anaknya presiden ya, level-levelnya cari yang menteri lah. Bosok, anak penjual susu, nggak keren gitu loh. Gimana kok dia wartawan? Wah, berat. Umar nggak itu Bu, Umar tidak itu. Selalu dalam timbangan Umar ini adalah iman kepada Allah Subhanahu. Umar melihat ini calon menantu yang akan membawa barokah. Bawa barokah, kalimatnya jelas. Mungkin khalifah tidur Bu, tapi Tuhannya khalifah tidak tidur, bertakwalah kepada Allah Bu. Dan benar. Umar itu firasatnya tajam betul. Dari pernikahan itu nanti di cucu yang kesekian lahir Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Begitu Umar bin Abdul Aziz. Di waktu mudanya Bu, Umar bin Abdul Aziz sudah dikenal sebagai ahli ibadah dan orang yang sangat-sangat cerdas. Orang yang juga dekat dengan ulama. Bahkan sebagian ulama katakan dia itu sebenarnya juga ulama juga. Sebelum dia menjadi khalifah Umar bin Abdul Aziz, itu gubernur Madinah. Gubernurnya Madinah. Di waktu mudanya Bu, terkenal. Jalan yang dilewati Umar bin Abdul Aziz itu orang tahu. Meskipun Umar bin Aziz sudah enggak di situ, orang tak tahu baru saja Umar bin Abdul Aziz lewat sini, saking wanginya jalan itu. Bayangkan Bu, kira-kira seperti apa wanginya itu. Jadi lewat gitu kan, sudah hilang orangnya, sudah nggak ada di situ. Orang tuh jauh. Ini pasti Umar bin Abdul Aziz berlewat sini nih, saking wanginya. Begitu diangkat menjadi khalifah Bu, yang pertama kali dipanggil itu istrinya. Ini istriku. Ini istriku. Istrinya itu kalau apa itu disuruh milih dunia atau milih akhirat. Itu ada. Kalau kamu milih dunia, ya tidak masalah. Tapi sejak saat ini Umar bin Abdul Aziz pilih akhirat. Kalau ingin membenahi negeri ini harus dimulai dari kita. Akhirnya pasti istrinya juga anak bangsawan ya, Fatimah namanya. Ya, Fatimah. Dia bilang, aku pilih akhirat.
aku akan setia dengan kamu. Kan? Tidak begitu. Ini yang diberikan oleh ayah kamu. Tanah ini, harta ini, semua kembalikan kepada Baitul Mal. Kan tidak yakin itu waktu memberikannya benar itu haknya umat ya Islam. Semua harta yang miliknya Fatimah, ya kan, semuanya dikembalikan ke Baitul Mal, sehingga Fatimah nggak punya apa-apa. Ya pokoknya kamu hidup dengan saya, nanti makan dari yang dari saya kata. Umat itu juga sama, semua dikembalikan ke Baitul Mal. Semua dikembalikan ke Baitul Mal. Barulah dia mulai Islam, bersihkan dari keluarganya dulu, baru dia mulai dari keluarga besarnya. Kamu enggak benar tuh yang itu tanah itu. Bagaimana mungkin kamu bisa ngambil tanah itu, tanahnya umat ya? Kembali kan? Dimulai dari situ, Bu. Sampai-sampai, Bu. Dan ini cerita nyata. Umar bin Abdul Aziz sedang menulis untuk urusan negara. Kan dia khalifah tuh ya. Khalifah untuk urusan negara. Datang tamu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datang sini Pak Arjo. Pak Arjo datang, oh ya. Ditanya sama Umar bin Abdul Aziz. Mas Rejo, kamu datang ini urusannya pribadi atau urusan negara? Jawab, ini urusan pribadi. Begitu urusan pribadi, Pak. Lampu itu dimatikan. Mati. Terus dia nyalakan lampu yang lebih sederhana. Dinyalakan. Mas Rejo bingung, kok dimatikan kenapa? Kenapa? Bayang Khalifah, kenapa engkau matikan? Ganti yang lampu yang satunya. Umar bin Abdul Aziz jawab, lampu yang tadi saya gunakan itu lampu yang minyaknya itu dari Baitul Mal, dari negara. Ini hanya untuk urusan negara. Karena kamu datang itu bukan urusan kenegaraan, kamu datang pribadi. Aku tidak mau menggunakan fasilitasnya negara. Ya kan? Ini sekarang berarti menggunakan milik lampu pribadiku. Ini Umar bin Abdul Aziz. Dan di zamannya Umar bin Abdul Aziz, Bu, tertulis dalam sejarah saat itu, Pak. Orang mau sedekah itu susah mencari orang yang disedekahi. Orang mau zakat, Bu, mencari mustahik zakat itu susah zaman itu. Karena apa? Karena semua tercukupi. Karena adilnya Umar bin Abdullah Aziz. Kan? Yang Baitul Mal benar-benar haknya Baitul Mal kembali ke Baitul Mal. Enggak ada orang berani korupsi. Yang zakat, dia keluarkan zakat dengan penuh kesadaran. Sehingga orang-orang kemudian apa? Yang miskin-miskin dikasih haknya, dia bisa berusaha, akhirnya berdagang dan sebagainya kan. Akhirnya itu yang tadinya miskin mereka dikasih zakat, tapi aku udah enggak miskin. Tahun lalu memang aku miskin. Tapi setelah dikasih modal oleh negara, ya kan? Kemudian aku berusaha, aku sekarang itu juga bingung nyari orang untuk aku zakati dari usahaku. Itu terjadi di zaman Umar bin Abdul Aziz. Di zamannya Umar bin Abdul Aziz. Dan Umar bin Abdul Aziz itu hanya punya beberapa lembar pakaian. Padahal dia seorang kepala negara istilahnya. Apa yang buat barokah itu muncul? Barokah itu muncul karena sang pemimpin benar-benar bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama kita dahulu juga
cara mendidik anak itu yang pertama kali itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman. Kenapa? Karena iman itulah jalan keselamatan untuk sang anak. Jalan keselamatan untuk sang anak yang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bu, orang-orang dahulu bu, para nabi dan rasul dan orang saya dahulu itu selalu yang ditanya itu, ya kan? Kan kita lihat kan di dalam Al-Quran itu, yang selalu ditanya adalah tentang iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Nabiullah Yakub alaihissalam mau meninggal bu, Nabi Yakub mau meninggal dunia, dia tahu dah saatnya sakratul maut, mau meninggal dunia begitu. Dipanggillah semua anak-anaknya untuk kumpul. Kemudian Nabi Yakub bertanya kepada anak-anaknya, "Maza ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal? "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal? Bukan ma ta'kuluna min ba'di, apa yang akan kalian makan kalau aku udah mati. Kalau orang tua sekarang Pak, yang dipikir ketika dia mau mati, dia tua itu dipikir tuh nanti besok makan apa, ya kan? Kalau para nabi enggak, yang dipikir akan dia sembah nanti apa? Siapa yang akan dia sembah? Apa yang akan kalian sembah? Anak-anaknya menjawab, "Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim hanifa wa makana minal musyriki." Aku menyembah Tuhanmu ayahanda, Allah, dan Tuhan bapak-bapak kamu. Tuhannya Ibrahim, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dikhawatirkan orang-orang yang saleh, yang dikhawatirkan oleh para nabi terhadap anak-anaknya itu adalah bagaimana iman mereka setelah meninggal, bagaimana ibadah mereka, bagaimana akidah mereka. Itu yang dikhawatirkan. Itu yang jadi pusat perhatian. Nah ini semestinya yang juga harus jadi pusat perhatian kita semuanya. Sebab para nabi itu paham sekali. Sebab kalau masalah rezeki sama Allah, semua akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidak ada yang melata di atas muka bumi ini kecuali ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu jangan khawatir besok anak mau makan apa. Yang penting ibu udah bekali ilmu, bekali keterampilan, serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perlu dikhawatirkan seperti Yakub tadi itu, kira-kira besok bagaimana anak-anak kita, bagaimana iman mereka. Bapak-Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu juga yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Kalau kita lihat Nabi Ibrahim selalu berulang kali berdoa untuk anak keturunannya. Salah satu doanya, "Rabbi ja'alni muqimash shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a." "Rabbi, wahai Tuhanku, ij'alni, jadikanlah aku muqimash shalah," orang yang mendirikan salat. "Jadikan aku orang yang mendirikan salat ya Allah. Wa min dzurriyyati," dan juga anak turunku. "Rabbana wa taqabbal du'a," wahai Tuhanku, terimalah doa. Nabi Ibrahim alaihissalam juga sama. Yang menjadi pusat perhatiannya adalah bagaimana
zuriyahnya itu termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Bagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa ini? Jam 6. Baik, sekarang kita buka apa itu dialog interaktif. Kalau mungkin ada yang mau bertanya, Pak Ahlan.